Peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bab 3. Topik pertama. Bila manakah itu akan terjadi? Murid-murid bertanya kepada Kristus tentang kedatangannya. Kata-kata Kristus dalam Matius 24 ayat 2 telah diucapkan dan didengar oleh sejumlah besar orang. Tetapi tatkala ia berada sendirian, Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas datang menghampirinya. Sementara ia duduk di Bukit Zaitun. Katakanlah kepada kami, ujar mereka, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia? Yesus tidak menjawab murid-muridnya itu dengan memisahkan peristiwa kehancuran Yerusalem dan hari besar kedatangannya. Ia menggabungkan keterangan tentang kedua peristiwa itu. Andai kata ia menyingkapkan kepada murid-murid segala peristiwa yang akan datang itu sebagaimana ia melihatnya, maka mereka tidak akan tahan menyaksikan pemandangan itu. Karena merasa kasihan kepada mereka, maka ia memadukan keterangan dari kedua krisis besar itu, membiarkan murid-murid itu mempelajari sendiri maknanya.